ini adalah 1000 sapi untuk 1 bulan ya. 1000 sapi untuk 1 bulan. Negara yang begitu bagus, negara agraris, daerahnya paling baik, di seluruh dunia nggak ada lawan seperti Indonesia. Tapi yang saya sayangkan, beras masih impor, daging masih impor, garam masih impor. Ini tantangan buat kita semuanya. Saya akan bersama-sama dengan Pak Gubernur, akan kawal beliau. Saya akan wujudkan NTB sebagai lumbungnya daging Nusantara. Tepuk tangannya dong. Karena dalam waktu kemudian itu tidak semua lapangan pekerjaan bisa diciptakan oleh pegawai negeri. Jadi engine of economic growth itu adalah private sector, punya usaha. Jadi bukan saatnya lagi pemerintah itu bikin susah, bikin ribet. Karena engine of growth itu adalah private sector. Nah karena itu 4 tahun lebih kita cari-cari investor yang betul-betul mau, nggak gampang. Ada investor yang kelihatan banyak uangnya tapi sebenarnya nggak ada uangnya. Foto-foto aja terus sama saya, kita datang, kita coba sediakan karpet merah, enggak. Dan alhamdulillah, memang kalau jawaban itu luar biasa. Nah, Jenderal Ari ini dulu pernah jadi Komandan Angkatan Laut di NTB. Tepuk tangan buat Jenderal kita. Dia pernah jadi Komandan Angkatan Laut. Itulah cerita kenapa Jenderal Ari ini akhirnya berkecimpung di dunia usaha. Dan alhamdulillah, ternyata apa yang disarankan di posisi itu kita lihat nyata. Alhamdulillah, tadi yang cepat mati tanpa aktivitas dengan hadirnya investor seperti Mas Jenderal kita di sini, mudah-mudahan akan ada gelar buat ekonomi kita. Gemilang.